bagaimana cara kita menempatkan diri di masyarakat mungkin yang berbeda dengan kita. Kenalkan agama Islam, kenalkan Allah, kenalkan Nabi Muhammad lewat akhlak kita. Selesai. Go. Orang-orang yang mungkin berbeda akidah dengan kita, berbeda agama dengan kita, gak butuh ceramahnya kita. Yang mereka nilai itu apa? Ya perbuatan kita ini. Kadang ada orang bilang Nabi Muhammad seperti ini, ulama seperti ini, kiai seperti ini. Lah akhlak kita gak sama dengan apa yang kita ucapkan. Dinilai nol di mata mereka. Makanya para ulama mengatakan 80% suksesnya dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu lewat akhlaknya. Bukan dengan ilmu atau strategi perangnya, tidak, dengan akhlaknya. Maka dalam hadis atau kama qala Nabi sabdakan, dakwatul hal afsahu min dakwatil lisan. Berdakwah dengan hal, akhlak, perangai, budi pekerti yang baik lebih menyentuh daripada dengan lisan. Makanya kalau kita ingin berdakwah di masyarakat yang majmu, simple. Jadilah sosok yang baik di antara mereka. Jadilah figur yang baik di antara mereka. Tidak bisa berbuat baik dengan mereka, jangan berbuat dolim dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab.